Nah ini bisa dilihat ya. Untuk pertumbuhannya, insya Allah hampir semuanya rata dan sejajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel King Hidroponik bersama saya Farid. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mas Arif. Oke, sesuai dengan judulnya, hari ini saya akan mengupdate selada Johnson Hidroponik atau selada hijau hidroponik saya yang berusia 14 HSS. Hari ini saya akan memindahkannya selada ini yang ada di sini nanti ke sistem NFT. Bisa dilihat seperti ini ya. Ini contohnya saja. Ini usianya 14 HSS, sudah tumbuh daun kelimanya, sudah mulai besar, akarnya sudah bersih dan juga utuh ya. Semuanya utuh 100%. Akarnya ini tidak ada yang putus. Nanti insya Allah perkembangannya akan maksimal juga. Dan ini nanti saya akan memasukkannya ke dalam sistem NFT. Saya taruh magnet seperti ini dan saya masukkan ke dalam sistem NFT. Yang pertama kita akan memindahkannya ke dalam nampan dulu. Kita sudah memindahkannya. Nah ini bisa dilihat ya. Untuk pertumbuhannya, insya Allah hampir semuanya rata dan sejajar semua, semprong semua. Oke, sekarang kita akan memindahkannya ke dalam sistem NFT. Oke, sebelum kita memindahkannya, kita harus mengecek dulu kira-kira RPM kita berapa. Di sini saya tetap menggunakan RPM-nya di angka 800 hingga 1000 ppm. Saatnya cara mengecekkan saya sederhana seperti ini. Kita buka saja salah satu resminya. Nah, saya ngecek seperti ini, kita nyalakan dulu. Dan kita lakukan. Saat lihat ada 999. Nah ini. Jadi ini sudah cukup untuk tanaman selada menurut saya. Oke. Kita akan memindahkannya sekarang ya. Untuk cara pindah tanamnya sendiri, kita hanya memerlukan netbot, tambah netbot lagi dan gunting. Ini jika diperlukan saja. Apa tujuan dari gunting ini? Misalnya saja seperti ini. Yang pertama kita bisa melepasnya dulu dengan cara seperti ini. Dilepas di tengah dari bawah. Akar otomatis tidak ada yang ketinggalan. Setelah itu kita cubit sedikit seperti ini pakai gunting, lalu kita masukkan saja ke dalam netpot. Nah, akan tidak ada resiko akar putus dan juga sangat pas. Seperti itu ya, kita masukkan saja ke dalam sistem NFT. Thank you.
bisa dibuang, tapi kita akan mencucinya kembali. Setelah dicuci, dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari untuk proses sterilisasi. Setelah itu, kita akan menyimpan yang itu ke dalam. Ya, ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jika ada yang berlanjutan dengan video saya, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dan juga jika Anda suka dengan video ini, silahkan juga untuk menekan tombol like-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini sudah sangat panas sekali soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.